mobil ini, ya Allah. Ya Allah, kuatkan kaki-kaki Pak Ijo, ya Allah. Ya Allah, aku deg-degan. Tapi dulu pernah ke Karembi juga sebenarnya mirip-mirip kayak begini. Yang penting batu-batunya nggak tajam. Kita meluncur akhirnya ke Baru Berem lewat jalur Kiara Payung. Setelah dua tempat gagal, ya, Batu Kuda dan apa tangga Seribu, kita coba kesini. Mudah-mudahan bisa, karena kabarnya udah mulai dibuka katanya gitu. Ya, mudah-mudahan jadi deh. Ini soalnya mungkin di masa pandemi ini juga cuma sampai jam 5 dibatasin. Tapi kalau tadi ngelihat dari Google, lihat dari Google Map, itu ada yang posting nge-review Baru Berem ada tempat camp satu bulan yang lalu, terus ada yang dua pekan yang lalu. Jadi ya mudah-mudahan bisa. Bismillah. Lanjut.
namanya Bumi Kiara Payung. Kiara Payung. Kita bisa kita lewat sini terus. Nah, emang ini jalannya agak-agak. Itu masih di sana rumah. Oh. Udah ada rumah. Ini pindah ke sini. Nyaman sih kayaknya. Pantesan di sini mama udah enggak ada yang mau masuk. Nomor ininya Allah. 411. Hah? Allah. Nomor apa? Motor. Ih. Wow, ini jalan udah mulai jelek ya. Ini jalan yang paling jarang dilaluin sih kayaknya. Udah seger gini udaranya, masya Allah. Buka aja nggak apa-apa. Buka nak, udara baik terus. Oh. Jalannya ya, dalam. Bagus ya tadi pemandangan di situ ya, di Bumi itu. Bumi Kiara Payung itu? Itu mobil dong. Mana? Itu. Mana? Itu. Raja Besi. Kakak, tangannya kak. Kita kasih jalan Raja Besi dulu nih. Ini ada Raja Besi tuh. Ini ada Raja Besi. Lihat, kayak itu. Tuh, gunungnya. Deket ya. Sumatera ini. Darah tribu Sumatera. Sumatera. Ada yang jaga. Oh, Maya. Iya, itu Gunung Allah yang mana? Pinjam. Lagi pemot atau ini apa, jati gitu bukan ya, meranti. Oh, itu ngebersihin bukan motong apa? Ngebersihin. Nah, baru berem abi jalan sini, masya Allah beratnya. Oke, ini jalan abi. Nah, ini udah masuk kawasan baru berem ya.
memang kalau nggak salah waktu itu memang sudah mulai ada batu-batu nih, batu-batu kayak begini nih, yang besar-besar kayak gini. Iya benar, ingat banget waktu abis solo camping memang udah kayak begini. Batu-batu nanti. Nanti di atas itu lebih berbatu lagi. Selamat datang di hutan daerah Kiara Payung. Ini hutan Kiara Payung. Tapi kok nggak ada nama baru burungnya ya? Cuma di sesuai ini mah ada sih. Di map mah, coba lihat. Di map sih, Mas udah oke. Okay. Oh iya betul, ya Allah. Nanti kita main di ini, ada sungai di situ. Masya Allah. Ya untung nggak bawa baju ganti. Alhamdulillah kita diarahin ke sini ya. Buka kopi. Makasih Allah. Buka kopi. Ya, pilihanmu mama yang terbaik. Ini suara apa ya? Jangkrik. Aduh. Ini jalannya batu banget. Ini suara sini. Nanti di atas bakal lebih berbatu daripada ini. Enggak tahu sih. Ini tuh suara Sirina. 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 Itu tuh lihat. Tuh gunungnya. Apa namanya Sirina? Kayaknya tadi yang ahwat-ahwat teteh-teteh mau kesini ya. Mau camp itu kayaknya bakal kesini sih kayaknya sih. Bismillah. Wow, batunya Allah Akbar. Padahal kita mohon maaf jika videonya bergoyang-goyang. Kita satu. Kita 2 WD nanti pas turun mah lebih. Bismillah, ya Allah kuatkan mobil ini ya Allah. Ya Allah kuatkan kaki-kaki Pak Ijo ya Allah. Ya Allah, aku deg-degan. Tapi dulu pernah ke Karemi juga sebenarnya mirip-mirip kayak begini. Yang penting batu-batunya enggak tajam. Kumpul. Hello Road Schooler. Mana di belakang ada Road Schooler? Hello Road Schooler. Ini persiapkan kaki kaki kalian. Ada nanti. Bang aduh yang berbunyi. Allah bang, tolong bang ada. Ada bang. Nanti kan nanti kita cari ada kok insyaallah. Mana aja? Kita mau nanjak ya. Bismillah ya. Tolong. Kakinya kayaknya udah terlalu lelah. Sulit, karena ini licin kan. Kita lewat batu aja.
sampai. Mana? Wah, ding dong. Parkir mobil. Alhamdulillah sampai. Di sini ada. Parkir di mana kita? Di sini bisa. Iya, kita parkir mobil. Parkir mobil di sini. Allah Akbar. Gimana anak-anak? Alhamdulillah. Kakak sama adik keringetan. Hello. Ada sampai kita. Pucat di. Pucat ya? Pucat. Ada Selina. Ada Selina. Balerina. Aduh. Oh, sampai. Sampai. Ya turun ya. Selina takut. Naik lagi jalan kaki. Sampai. Sampai. Gimana kondisi Pak Ijo? Pak Ijo aman. Kasur kah tadi? Abi nanya dulu ya, lapor dulu ya. Sebentar ya. Hah? Ada mau pakai sepatu dulu? Nanti lapor dulu. Nanti Abi lapor dulu. Nanti dulu sih ya, Sus. Yes, nanti dulu, Yes. Ambil yang Sultan doang. Enggak, nanti dulu. Kita belum tentu boleh nge-camp. Laporan dulu. Bentar ya.